Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para sahabat angler di seluruh Nusantara, Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, dan di seluruh dunia. Perkenalkan, gue dari Dulur Fishing. Kemarin ada requestan dari teman angler kita, Bang, bagi-bagi gift dong dari Dulur Fishing. Oke, requestan ini tuh gue wujudkan sekarang ya. Jadi requestannya apa? Ini dia requestannya, ya. Yaitu mal untuk membuat Jawa Sprok. Gimana cara mendapatkan mal ini? Caranya teman-teman, apabila teman-teman membeli produk dari Dulur Fishing Jawa Sprok 3,7, 3 cm, 2,8 cm ataupun Geol 5 cm, ini WTD ya, dan ini Jamprok 4,2 cm. Nah, pada sahabat angler yang membeli produk dari Dulur Fishing, lur-lur ini, teman-teman berhak mendapatkan mal Jawa Sprok 3,7 secara cuma-cuma. Dan ini nanti akan dikirim bersama dengan lur ini. Nah, di sini ada 4 ukuran, nanti saya jelaskan ya. Nah, gimana cara pengukurannya ya? Pertama, ada mal pertama yaitu bentuknya bolong di tengah ya. Ini bolong tengahnya. Nah, cara menggunakannya adalah ketika teman-teman membentuk kepala jawas ya. Nah, ketika teman-teman membentuk kepala jawas, teman-teman cukup memasukkan pala ini aja ya, kepalanya. Kalau sudah masuk ya ini, dan ukurannya sama tepat pada lubangnya. Jangan ngeres teman-teman ya, jangan ngeres. Ya mungkin kalau misalkan ada selisih setengah mili atau satu mili, masih mendekati dan masih toleransi. Nah itu kalau teman-teman udah pas dilihatnya, berarti udah mendekati ukuran dari ukuran sebenarnya. Oke ya, untuk penggunaan mal ini seperti itu. Dan kedua adalah mal untuk membuat ukuran bodi depan dan bodi belakang. Bentuknya seperti ini. Cara pengukurannya adalah ketika teman-teman membentuk jawas ini, nah tinggal masukkan seperti ini ya. Apabila telah masuk ya, berarti sudah mendekati ukuran sebenarnya juga ya. Oke, nah, saya harap teman-teman paham semua. Dan ketiga adalah ukuran bentuk jawasnya. Ketika teman-teman membentuk jawas ini, teman-teman cukup memasukkan lagi aja seperti ini ya. Ini. Nah, di sini dari bentuk jawas ini juga ada ukuran penempatan pengait snap di sini. Ya. Jadi kalau teman-teman salah tempat pengait snap ini juga berpengaruh terhadap action si jawas itu sendiri. Ya. Nah, teman-teman bisa menentukan titik-titik dari penempatan jawas ini ya, di sini. Dan di sini juga ada ukuran seberapa lebar lekukan di kepala jawasnya. Nah, di sini ya. Karena ini nanti akan mempengaruhi bunyi dari jawas saat action di air. Nah, apabila ini kurang akurat, saya juga membuat lekukan di sini. Ketika teman-teman mungkin proses awal membuat lekukan ini, cukup teman-teman mengukur dengan ini aja, begini. Apabila sudah full masuk semua tanpa ada apa selah sedikit pun, berarti lekukan ini sudah cukup ya. Nah, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, dari mana ukuran dan bentuk mal ini dibuat. Nah, mal ini saya buat berdasarkan ukuran dari Jawa Sprok Boy Tap buatan Thailand. Nah, ini original ya teman-teman. Jadi mal ini saya bentuk dari bentuk ini. Jadi kemungkinan ini kan udah susah dicari ya untuk produk ini, dan juga lumayan mahal harganya. Jadi buat teman-teman angler, saya pengen teman-teman juga bisa membuat jawas ini sendiri yang actionnya itu sesuai teman-teman angler mau gitu. Nah, ini saya berikan cuma-cuma kepada teman-teman yang membeli produk Dulur Fishing ya. Dulur Fishing menerima
pesanan satuan, kodian maupun grosiran. Untuk info pemesanan bisa teman-teman pesan di nomor WA ini. Siap kirim se NKRI maupun luar negeri. Oke, itu saja teman-teman. Semoga mali ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang udah pusing membuat jawa sendiri tapi actionnya kurang bagus. Semoga nih mali ini membantu teman-teman. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi menjalin silaturahmi. Mantap.